Okay, hai, assalamualaikum semua. Hari ni Afam nak share tentang satu produk. Nama produk ni adalah Edisera. Okay, ramai yang tanya, Edisera ni ubat ke? Bukan, Edisera bukan ubat. Okay, Edisera ni adalah makanan, ya, makanan. Bukan suplemen, jauh lagi ubat. Tapi makanan yang kategorinya adalah superfood dan juga smart food lah. Hari ni kita pakai smartphone, so ini adalah smart food. Edisera ni sebenarnya adalah makanan berteknologi dua buah negara, iaitu teknologi Spain dan juga teknologi France, ya. And bahan-bahan yang terdapat dalam Edisera ni adalah 8 bahan dunia. And sangat-sangat And sangat-sangat original lah, maksudnya sangat-sangat semula jadi. Tak ada langsung bahan-bahan tambahan kat dalam Edisera kita ni. So ke-8 bahan ni tinggi antioksidan, tinggi anti radang, antioksidan ni dia boleh menutralkan radikal bebas. Radikal bebas ni, kalau korang nak tahu, dia banyak merosakkan sel kita dalam badan. So bila sel kita tak sihat, sel kita tak kuat, sel kita cacat, so tak bolehlah nak lawan bakteria, virus and radikal bebas dalam badan kita. Sebab sel dah cacat, so tak kuatlah. So dari situ orang senang dapat penyakit. Jadi antioksidan ni dia akan neutralkan radikal bebas, supaya radikal bebas ni tak kacau sel kita. So sel jadi sihat, jadi sembuh semula jadi tu akan berlaku. Okey. Yang anti radang. Okey, anti radang pula memang sangat ada, sangat tinggi dalam Edisera ni. Jadi segala penyakit tu sebenarnya puncanya adalah daripada keradangan. Jadi Edisera ni dia ada bahan-bahan yang tinggi anti radang. So dia akan meredakan keradangan. So dari situlah kebanyakan penyakit-penyakit tu sembuh secara semula jadi. Hasil daripada sel yang sihat. So nampak tak, Edisera ni bukan ubat. Bukan Edisera yang menyembuhkan penyakit tu, tetapi badan kita melakukan self healing. Okey?